Ih, cepet banget hari ini. Hari ini gercep ya. Halo, halo. Lucu deh, bonde kayak crown gitu ya gak sih? Geser dikit. Oke. Sapa aku kak, halo kamu. Aku tadi enggak, semangatnya aku ngelaprak, besok aku ngasih itu apa. Tapi kayak ada praknya berarti praktek ya, ya udah. Semangat kamu. Sapa aku, halo kamu, halo kalian semua. Malam, gimana hari ini guys? Malam menyenangkan. Malam ini aku cukup menyenangkan sepertinya ya. Besok kamu sekolah nggak? Aku sekolah besok tuh. Aku sekolah besok, jadi aku tidak bisa tidur malam-malam teman-teman. Kamu besok sekolah nggak? Ya kan ini background kesayangan kalian kan, iya. Yes. Ini background kesayangan aku juga kayak. Ini aku versi ini dan ini aku versi ini gitu. Menyenangkan kan hari ini aku lulus. Ih keren banget, selamat. Tidak telat, kau tenang saja. Aku juga lulus. Selamat. Tata. Hai yo. Hai Cepilong, halo kamu. Aralis layar, iya. Kita balik lagi dengan edisi Aralis layar. Tadi tuh aku kayak sempat bilang kan pas siang tuh kayak sepanas itu kan. Iya, emang dunia tuh panas banget kan, tapi sekarang udah enggak sih. Tumben ya enggak scam. Emang aku enggak pernah scam yang aku. Terima kasih kakilnya Ara di komodonya. Kayak pas tadi aja yang aku bilang kepang-kepang itu aja aku enggak scam kan. Kan hari ini bener dong. Hari ini. Hari Senin kan. Iya, hari Senin kan. Pokoknya aku enggak scam bener dong. Cuman ya jam agak sore sedikit saja. Terus juga tadi aku VN. Terus aku beneran VN kan pagi juga kan. Ya udah. Yang scam dia yang tiba-tiba live IDN jam. Ah iya. Terima kasih motorsportnya Kak Amarafi. Ah iya, masa sih? Dia belum tidur sih, parah banget. Ayo live-nya jangan cepet-cepet. Terima kasih kak akhirnya Ara Cendrawasinya. Live-nya jangan cepet-cepet, kenapa? Kalian takut aku bridging lagi? Apa aku bridging sekarang nih? Soalnya kemarin juga kayak gitu. Eh enggak nih, kemarin bilangnya jangan lama-lama. Makanya aku bridging kan. Yaudah. Oke sekarang aku gak mau bridging. Nanti kita lihat ya bridging hari ini apa ya. Aku pengen deh bikin komplikasi aku bridging gara-gara komen kalian. Kayak lucu. Stop bridging please. Kenapa? Itu tuh kayak emang udah takdir gitu. Bocil gak boleh begadang. Iya, aku gak apa-apa begadang tuh. Itu malah bisa banget tau buat DJ. Nanti komennya gitu lagi ya. Nanti. Aku gak begadang kok hari ini. Aku kalau sekolah emang tidak boleh tidur malam-malam guys. Padahal aku belum ngantuk, kayak gak adil gak sih. Harusnya tuh gue aku ngantuk dulu ya kan. Kayak apa sih.
tidak itu ya. Aku mau minta maaf soal kemarin. Kenapa kemarin? Gak apa, itu membantu aku bridging. It's okay. Anak kecil kebelakangan. Oke, okay, jangan disperm. Terima kasih Kak Akhil Nyara dan Motorsportnya. Aku gak begadang. Kalian tuh yang kayaknya bakal begadang tuh kayaknya kalian. Aku bilang malam all aja tuh belum tentu kalian langsung tidur kan. Padahal aku udah bilang kayak good night gitu. Pasti kayaknya cuma dijawabin good night terus gak tidur. Pengen banget bridging ya kamu. Iya, kalian tungguin ya. Aku bisa aja bridging kapanpun itu. Sekarang pun juga bisa kalau kalian mau. Suruh kamu off live, aku lanjut begadang. Tuh kan, ayy, request lagu, lagu apa? Pengalaman terburuk hari ini apa? Puji Tuhan tidak ada pengalaman terburuk. Wah. Aku Ariana. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think. Ingat lagu ini tidak teman-teman. Kiss must have plenty. I've got who's it's and what's it's galore. Aku ingat yes, bagus. Gimana hari ini? Aman saja dong. Hanya menyenangkan kah? Iya menyenangkan banget menurut aku. Walaupun panas tapi seseru itu guys. Nih, aku pesan lagunya itu. Terima kasih Kak Akhil Nyara di Motorsportnya. Love you. Aku belum ngantuk ya guys, sebentar. Gajinya mana? Oh, nanti ya. Ganti-gantian, nanti kasihan boneka aku tahu. Tuh, dia dengar loh. Kayak jahat banget malah nyariin gajah. Wanna let this story die and not be alright. Aku belum ngantuk, tenang saja. Kamu udah mampu sudah dong? Aku tadi sudah makan. Salat. Gak tau jam berapa tadi sebenarnya, tapi aku udah makan, tenang saja. Terlihat ngantuk, enggak ah. Pupuk aku, nih. Tapi gak apa kalau ngantuk, malah katanya kita kayak sleep call gak sih? Ah, suka gak? Aku sama bobo ya dikit, oke okay. Eh, ajak apa? Kekuatan. Ngantuk, kalau ngantuk apa tidur? Enggak ah, aku mau nemenin kalian. Ayo kita sleep call guys. Gimana sih kalau orang sleep call kita ngomongin apa biasanya? Ayo kita coba. Tidur guys, emang iya ya? Kalau orang sleep call tidur? Aku pikir ngobrol. Aku pikir kayak cuma namanya doang kita sleep call. Tapi ya ngobrol, nanti gak sih kayak ngobrol malam gitu. Ngobrol kan? Kita ngobrol apa? Hah? Namanya sleep call. Oh? Aku pikir sambil ngobrol. Ngobrolin besok plannya apa? Oke, kalian besok plannya ngapain? Aku plannya besok masih masuk sekolah. Jadi itu bukan plan, karena emang harus. Terus tidak tahu aku akan melanjutkan kegiatan aku seperti biasanya. Terus aku sepertinya besok akan memasak makan siangku sendiri. Aku jago tahu, kalian jangan gitu deh. Ada Ci Jessy, terima kasih Kak. Wih keren, irung keren dong. Kuprak berenang, kamu berenang gaya apa emang? Masak apa? Ya terserah aku besok mau masak apa. Aku belum tahu mau masak apa. Peluk dong, peluk apa? Gaya batu, boleh.
aku kalau berenang biasanya tuh suka ini apa, aku nggak pakai gaya guys kalau berenang. Aku tuh biasa kalau berenang tuh mundur-mandir doang di air, kayak jalan ke kanan dan ke kiri, langsung ke depan ke belakang gitu doang. Berarti kan sama-sama di air ya, terus kayak itu sama aja berenang ya gak sih? Emang kamu bisa berenang? Bisa. Itu main air? Ya enggak dong, kan hampir seluruh tubuh aku masuk dalam air, berarti itu kan berenang. Ya gak sih? Sekalipun aku berjalan di dalam air sampai kepala aku tenggelam pun, itu namanya berenang lah. Ya gak sih? Wiwi, ada Kak Gendis, terima kasih Kak. Berenang ya bukan jalan. Sama, karena kan jalannya tuh pakai satu kaki. Kalau misal satu kakinya lagi ngambang, berarti tuh berenang. Ya kan? Make sense lah. Itu mah berenang. Oke, okay, masuk kakak, masuk kakak. Ada Kak Adin, terima kasih Kak. Kenapa simulasi banjir? Parah banget ya. Tapi tau gak sih ngomongin banjir, aku dulu tuh pernah kan kena banjir sekali. Tapi tuh aku gak nyentuh air banjir, jadi kayak aku cuma diem doang di kamar, di atas kasur, kayak aku gak boleh turun. Kan so sad, ya gak sih? Aku mau ngerasain banjir. Oh. Gak amit-amit, tidak. Kan kayak kaget gak sih, kayak terus kayak, wah sepertinya menarik nih, kayak aku gak pernah kena. Jadi kayak, terus aku masih kecil kan, jadi kayak kenapa tidak dicoba gitu. Gak tidak boleh guys, ya udahlah ya. Nah, kamu suka kopi gak? Gak suka, tapi kalau minum sama Kak Sasha aku suka. Love you Kak Sasha. Banjir itu airnya kotor. Iya sih, masuk akal kenapa aku tidak diizinkan. Tapi kan kayak sekali seumur hidup gitu loh. Sekalinya cukup sekali aja banjirnya di aku. Cuman kan kayak, gitu. Tips tidur teratur. Satu apa ya? Biar bisa tidur teratur tuh, kita harus ada kemauan untuk tidur guys. Kalau kita tidak ada kemauan untuk tidur, kita tidak bisa tidur. Jadi gak teratur deh. Kedua, kita harus tahu besok kita ada rencana apa. Dan pasti kalau misalnya kita tahu rencana dari kegiatan kita besok itu akan sulit, akan susah, dan makan banyak waktu, itu pasti kita bakal mikir butuh istirahat. Jadi itu kita harus tahu apa yang akan kita lakukan di esok hari atau di kemudian harinya. Terus yang ketiga, kita harus tahu kondisi tubuh kita. Kalau misalnya kita ngerasa kita kurang, kita harus banyak tidur. Jadi kita akan mengatur jadwal tidur kita lebih teratur lagi gitu. Nice. Satu merem yang gak salah sih sebenarnya. Ya udah deh, ikutin kakak yang itu aja lah, merem deh. Satu disuruh tidur sama kamu. Oke, kamu tidur, oke? Oke. Dan setelah diucapkan malam all dari Abigail actually. Iya lucu sekali, aku suka komen kamu. Like, memberi like. Kalau besok free terus belum ngantuk gimana? Ya seperti aku bilang dengan prinsip kalau misalnya besok libur, emang tidur juga libur. Gitu, dengan prinsip yang sama tapi beda kata-kata aja. Right, yes, like. Bikin VN, good morning, good afternoon, good night. Gak mau, aku banyak banget. Apa besok aku bikin yang good night session? Aku mau bikin hari ini, soalnya hari ini aku udah IDN live. Jadi kayak udah cukup gitu secara langsung. Yang bisa menikmati ya yang nonton-nonton aja. Nanti kalau misalnya good night aku bikin besok ya. Atau besok lagi. Atau besok lagi. Tidak tahu. Tapi nanti aku bakal bikin, tapi gak tahu kapan. Karena hari ini aku sudah good night, tapi versi langsung. Aku malas nih, ntar kalau aku bilang kayak gini, ntar dibilang scam. Don't like, friend, don't like. You know, don't like. Tuh kan, dibilang, belum juga aku mah udah scam-scam aja. Ya, kamu ada profesi impian kagak? Aku pengen banget jadi pengacara. Wih, keren banget gak sih? Berikan tepuk tangan. Ah, gak mau, dibilang scam-scam. Kalau misalnya dibilang scam, aku besok gak mau ya.
Tapi pokoknya lihat dulu deh, nanti pasti aku bikinin. Cuman gak tahu pastinya kapan bakal aku post. Tenang saja, pasti aku bikinin. Ini ambil masker nih. Harus mengerti aku, okay? Tuh, masih hidup kali, masih hehehehehe. Kan emang scam. Tuh aku belum ngapa-ngapain dibilang scam kayak. Nih dirinya masih aman kayak terima kasih. Nih dirinya masih aman. Bikin setiap hari aja gak mau. Kabar Cil, baik. Baik apa ya? Baik kak. Eh kalau gak ngantuk-ngantuk gimana? Gak tau, minum susu kali ya? Minum yang anget gitu, teh anget kek atau apa, aku gak ngerti. Aku bisa ngantuk sih soalnya kalau udah jam segini. Oh enggak, aku sekarang gak ngantuk. Maksudnya kalau udah jam segini biasanya ngantuk. Tapi sekarang tuh aku lagi gak ngantuk. Karena aku gak tau kenapa aku gak ngantuk. Jadi sekarang aku gak ngantuk, oke? Okay? Pramuka kamu mana? Aku lupa, aku gak ada baju pramuka guys. Ternyata beneran tidak ada. Jadi aku harus minjem baju pramukanya. Kayaknya masa minjem baju pramuka buat pap doang? Punya hewan gali? Punya, aku punya doggy. Aku namanya, nama doggy aku Harley. Aku panggilnya Ale. Gitu. Gitu. Tunjukin doggy kamu nanti ya. Doggy aku nggak ada di sini sekarang guys. Kenapa kayak penasaran ya sama Ale? Mau nanti ya. Hei pramuka nanti ya, hei pramuka kita tunggu guys. Sebetulnya apa kalau Arali pramuka? Nggak tahu tapi nanti ya. Pramuka kali gitu semua ya. Nanti ya aku cari baju baju pramuka. Ini kan masih hari Senin ya nggak sih? Iya masih hari Senin guys, belum hari Rabu. Ayo kepang lagi rambutnya. Kepang apa? Aku udah nggak. Aku ada ide kepang sih, tapi tuh nggak keburu buat ngepang tau guys. Iya nggak ngepang. Jam 10, tidak. Kamu ngantuknya jam berapa? Jam... Gak tahu, soalnya jam berapa sih? Oh, jam segini guys, belum ngantuk. Oh ya udah kamu tidur aja. Oh itu buat bridging aku ya? Oh like so much. Itu dia kayak spam gitu tadi. Like I like you ya. Yeah. Like Ayah, aku tadi ujian MTK susah banget. Coba ikut kelas tambahan. Aku suka deh kelas tambahan. Aku pengen ada lagi, boleh gak? Seru, ternyata emang seberguna itu kelas tambahan tuh. Padahal suka tantrum guys. Enggak guys. Padahal suka merumit apa avatar. Pilihan yang sangat sulit. Kalau suka apa, aku lebih suka avatar. Tapi kalau mau jadi apa, aku mau jadi... Ya, aku jadi avatar ya? Tapi aku juga mau sih jadi mermaid. Kalian tau gak sih yang di avatar kedua yang si itu yang karakter yang satu lagi yang hidupnya di air itu kan dia bukan mermaid sih tapi setidaknya dia kayak jago gitu berenang di airnya. Aku gak mau cuma jalan doang di air. Iya yang cewek yang si Rhea itu loh kalau tidak di Marok ya suka aku. Ayo coba ponian. Aku
gak bisa ponian. Aku terakhir ponian tuh udah pas aku masih kecil, guys. Gak ponian lagi, bener-bener gak ponian. Kan kayak bisa bayangin emangnya aku ponian gimana ya. Aku gak bisa bayangin. Nih jariku tadi luka. Kenapa? Kamu obatin ya. Obatin luka kamu ya. Jangan lupa ditutupin biar tidak ada kuman-kuman lagi yang datang yang menghampiri luka itu. Terima kasih Kak Marefi Motorsportnya. Mata aku kenapa? Masuk ke sini bentar lagi nambah sound. Iya, like gak? Aku bentar lagi umurnya sama kayak Erin, aku udah gede. Aku bentar lagi 16, aku tahun depan 17, aku sudah bisa mengendarai mobil nanti. Terus aku juga sudah ada tanda kalau aku sudah besar ya. Mau apa kalian, hah? Aku sudah besar kan. Hei, kangen ketawamu. Emang pernah dengar aku ketawa? Aku nggak pernah ketawa. Oh, kalau misalnya 15 tahun berarti masih bocil kan? Tapi kan kalau misalnya 16 tahun berarti udah gede. Berarti aku bentar lagi udah gede karena aku beberapa bulan lagi tuh 16 tahun, guys. Jadi kayak hitungannya sih sudah kayak sebentar lagi banget gitu. Kamu baru 15 lah. Iya. Enak. Aku kayak udah susah banget jadi 16 tahun. Iya emang bentar lagi. Jadi kayak kan tunggu aja kayak sebentar lagi banget. Satu setengah tahun lagi 17 tahun. Siapa? Aku. Hah? Oh iya. Aku bilang satu. Iya, iya sih. Tapi cepet banget ya. Oh my god, cepet banget. Iya cepet banget ya, aku jadi takut deh. Aku ingetnya tuh aku masih baru masuk mendekat Zmin. Aku ingetnya aku baru kayak yang paling ulang tahun yang paling aku ingat tuh pas aku umur 13 tahun. Iya ya. Pas aku 13 tahun. Gak deng, pas aku 9 tahun. Aku ingat fotonya doang, tapi aku gak ingat 9 tahun aku kayak gimana. Cuma aku ingat foto pas aku ulang tahun pas 9 tahun aja. Enggak 71 tahun sih, 17 nanti. Untuk ketiga belas paling membekas. Iya kah? Aku Mei kemarin 15 tahun. Emang iya, berarti kau masih kecil dong. Masih kecil. Ini aku penasaran kenapa kalian nanyain itu love rank aku WOA atau bukan. Menurut kalian love rank aku selain WOA emang apa? Sebenarnya tuh WOA tuh bukan, menurut aku tuh kayak bukan sebuah love rank. Maksudnya itu emang love language, cuman buat yang dari aku itu tuh bukan love rank, kayak emang udah apa ya? Kayak udah keseharian aja gitu ngirimnya. Jadi kayak bukan love rank lagi, lama-lama kayak emang udah keharusan gitu. Sudah rutinitas nih, bukan keharusan lagi. Ini kayak udah gitu. Ya kamu WOA banget. Aku tidak merasa aku WOA, tapi aku suka kayak itu tau. Kalau misalnya bikin kata-kata tapi tuh sesingkat mungkin, tuh rasanya kayak kita kurang mengekspresikan arti dari kata itu gitu loh. Jadi aku gak suka. Kayak kalau bisa
di deskripsinya tuh sedeskriptif mungkin, ngerti gak sih gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya se gitunya. Terus pakai emot tuh biar ini, biar kalian tuh ngerti nada aku gimana. Kalau nggak pakai emot kan kalian juga bingung ya nada aku ngomongnya gimana. Jadi aku harus pakai emot gitu. Kalau misalkan kadang ada yang emot meleleh tuh kayak aku ngomongnya berarti sambil meleleh. Kadang ada yang matanya bintang gitu kan, itu kayak kok nggak sih aku blablabla gitu. Terus kalau misalnya aku yang pakai love tuh berarti aku ngomong lagi pelan, lagi dengan penuh kasih sayang. Wish, artinya kamu harus VN tiap hari. Kamu bisa banget ya. Tidak, aku jadi ikut WA gara-gara aku ya kak. Bagus-bagus, aku suka. Enggak ya, maksudnya keren sih orang-orang tuh kalau WA tuh aku seneng deh, karena effort banget. Kayak kalian tuh ngebalesin komen aku aja panjang-panjang tuh kayak aku seseneng itu. Terima kasih banyak ya, aku sayang kalian semua. Aku orang bisa WA. Gak apa-apa, aku juga menerima. Maksudnya kan aku waktu pernah bilang juga aku menerima segala macam komentar atau balasan yang kalian berikan ke aku kalau misalnya aku posting. Jadi kalau kalian gak bisa balas panjang juga gak apa-apa. Cuman aku sama-sama mengapresiasi kalian, jadi tidak apa-apa teman-teman. Aku nggak bisa ngetik panjang, coba sini aku aja nih. Jangan kan WA balas aja pakai stiker. Aku kadang kayak gitu. Enggak sih, aku nggak kayak gitu sih. Tapi kalau untuk mengekspresikan keadaan aku pasti pakai stiker. Aku suka main game. Sebenarnya tuh aku suka banget main game, tapi nggak tahu jiwa kompetitif aku tuh suka nggak muncul kadang di game. Jadi gimana ya, aku mainnya emang cuma buat fun doang. Jadi aku kadang memilih untuk main sendiri karena takut mengacaukan jiwa kompetitif kalian guys. Ya gitulah, skill issue ya. Tidak ya, dia masak-masakan ya. Iya, enggak, aku main iya enggak sih, aku paling menghindari game horror sebenarnya. Tapi tetap aku main sih semuanya, aku tetap menerima. Tapi aku lagi skripsian, semangat kamu skripsiannya. Aku bisa-bisa emang teks demi kamu. Ah, lucu banget, makasih ya. I love you, effort kamu tuh sangat aku suka. Kalian gak harus panjang-panjang kok, it's okay. Maksudnya gak usah sampai ngetik sepanjang itu tuh, gak usah, gak apa-apa. Cuman kalau kalian emang mau ngetik panjang juga bagus lah, keren tau. Cool, cool, cool. Aku suka liatnya. Suka masuk sekolah gak masih? Berarti aku keren. Iya, kamu keren. Keren apanya sih? Tapi aku gak ngerti. Tapi keren, keren, keren. Dan semua keren. Aku biasanya ngetik panjang kalau lagi excited. Iya kan? Makanya aku tuh seneng pakai emoji yang kayak bintang. Terus yang kayak apa sih, aku suka caps lock kan kadang. Terus pakai tanda seru. Itu karena aku lagi emang excited gitu ngebahas topik itu, makanya aku sering pakai. Terus bahwa kalian tidak masalah ya dengan hal itu ya. Aku pelan-pelan belajar long text dari kamu nih. Ah, lucu banget, suka. Ada pengalaman horror gak? Gak ada.
Ngantuk, tidur, nggak apa-apa, tidur aja, friend. Friend nggak tuh. Tidur aja, friend. Kamu lah ngantuk, belum? Aku belum ngantuk, guys. I need to be the one who takes you home. Info judul lagu One Last Time, teman-teman. Oh, cuma temennya? Iya, friend. Malam ini gak mau pakai malu, jadi kayak friend aja deh. Oh gitu, ya. Ih, langsung pada oh. Ya, oh gitu. Malam friend, yes friend, hi friend, old friend. Cukup tahu, oke. Udah biasa, oh ya udah biasa. Oke kalau gitu, sih, kok yang marah sih? Cukup tahu, ya udah. Halo, bilang halo. Oke, kita spesial kayak martabak, enggak ah. Jadi spesial nasi goreng. Aku marah 100 jam. Lah, bisa ya mau bilang aku pundungan, tapi kalian lebih pundungan ternyata. Ya, gitu, friend. Ternyata kalian gitu, friend. Kalian lebih pundungan, friend. Ih, marah besar, marah kecil. Oke, friend. Sakit hati aku. Aku juga sakit dibilang pundungan, tapi kalian ternyata lebih pundungan, gitu. Real or friend? Friend. Mana ada friend? Iya, emang friend. Eh, gitu friend maksudnya. Semua cewek sama aja, tapi kalau Arali sama aku aja. Oke, friend. Suka deh emang kalian, friend. Hati mungil aku sakit. Aku juga sakit. I want it, I got it. Emang pundungan, lah kamu lebih pundungan. Sorry, sepundungan itu gak mau. Ayah, apa? Kamu yang pundungan, lah oke? Oke, friend, gitu cara mainnya, friend. Kalau sama-sama pundungan jadinya friend, karena kayak udah friend banget gitu. Apa? Tuh, aku suka deh. Nah, ini kan yang kayak ini kan yang aku rasain kalau kalian lagi isengin aku. Gimana, pundung kan? Aku sih gak pundungan, kalian itu mah yang pundungan. Mana ada aku pundungan? Gak sih, biasa aja, oke? Oke ya, bener ya. Hari ini no maluf, bro. Ntar aku bikin good night all, gak mau ada malufnya. Oke, friend. Lah. Oke, aku pundung maksud. Oke, friend. Tau kan sisa replay dua harapannya, huh? Lucu lagi 2000 plus orang terjebak friendzone. Suka enggak? Suka kan? Ah. Ini pertama kali aku makan friend deh. Kayaknya biasanya aku selalu manggil maluf. Suka enggak di friendin gitu? Tapi kalau friend berarti kita deket, ya gak sih? Like that.
nanti aku reply Gunai doang. Oke, aku tungguin ya komen kalian, reply-an kalian ya. Butuh malam all maluf. Iya kah? Malam all friend. Aneh banget. Malam all friend. Hah, enggak, aku enggak pernah malam all maluf juga deh. Aku selalu bilang kayak good night maluf gitu. Berarti good night friend. Oh, suka. Tadi yang komen tuh, suka friend. Iya, suka. Suka dikit. Iya, suka-suka. Cemas kamu lah, kamu yang cemas. Left aja, left lah. Gitu, don't like, don't like. Friend, like, 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 harus like, harus like. Don't like, ngomong don't like tuh D-O-N-L-A-I-K. Jangan like biasa, don't like. Gitu. Kayak gitu don't like-nya. Nah, iya, iya, gitu, gitu, gitu. Like, 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 like. Suka, friend. Aku sedang mencari ini deh tadi. Don't like. Ah, ini kenapa semuanya don't like semua? Udah ya, udah cukup, cukup, cukup. Udah ya, cukup ya don't like ya. Oke. Tiga ngasih ucapan good night. Aku ngasih ucapan good night tapi ntar pakai friend, bedanya kita sekarang teman kan. Iya teman, kenapa mari kita tidur bentar lagi friend. Oh iya, friend gitu. Friend udah apa friend? Iya aku lagi gini friend, aku butuh bantuan kamu friend. Oke bro, nggak mau, aku maunya friend bro. Nggak, aku terima kasih kak. Dia aneh banget sumpah. Oke makasih friend. Ya aku aneh banget di malam nih guys. Good malam friend. Aku gak gitu sih. Berarti kita friend nih. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi salam kenal teman. Hi friend. So asik friend, kenapa friend kamu gak suka? Udah bisa nawar belum friend? Nawar apa? Kenapa jadi friend? Ya aku sukanya friend, kalian gak suka. Friendnya pakai emot ini, iya. Jadi kan kalau misalnya maluf kan pakai emot ini kan, hati terus ini. Enggak, ini maci ciri sih sebenarnya. Tapi kan kalau maluf tuh biasa pakai emot hati. Tapi kalau misalnya friend pakai emot ini, hi friend. Ah, nggak nyangka kali sefriend itu. Tepuk tangannya crunchy banget deh. Emang kita kenal kok friend-friendmu? Lah daripada maluf-maluf mulai, emang kita kenal? Nggak mau. Kita friend-friend aja guys. Kan nggak mau tidur apa ya udah jam segini? Iya friend, gini ya. Coba komen, kayak gini. Kalau kayak gini berarti kita friend. Kalau love berarti kita maluf. Kalau banyakan kayak gini berarti kita friend, oke? Okay? Oke, kita tunggu guys. Ih jangan banyakan love dong. Lah. Yang friend-friend aja deh. Ya aku nggak bilang yang mau cincin ya. Oke, banyak yang kayak gini ternyata guys, tapi lebih banyak yang kayak gini. Tah tuh udah ada lagi guys panggilannya. Ada panggilan guys, nah nih. Friend kapan udahan live nya friend? Oke mari kita akhiri sekarang friend. Cool gak sih? Mari kita bacain top gifter friend. Let's go. Oke, friend.
Oh my god, friend, ini kenapa gak bisa friend? Oh bisa. Mari kita bacain top gift dari nomor 10. Nomor 10 ada Kak Egita. Terima kasih Kak Egita, friend. Nomor 9 ada Kak Leo. Terima kasih Kak Leo titik. Terima kasih friend. Nomor 8 ada Kak Agax. Terima kasih Kak Agax, friend. Nomor 7 ada Kak M titik Fathan. Terima kasih Kak. Terima kasih friend. Dan nomor 6 ada Kak Rara. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih friend. Nomor 5 ada Kak Fernando Kurniawan. Terima kasih Kak. Terima kasih friend. Nomor 4 ada Kak Faikal. Terima kasih Kak. Nomor 3 ada Kak Kurochi. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Amarafi. Terima kasih banyak ya Kak. Dan nomor pertama ada ada Kak Akilnya Arali. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak friend. Love you friend. Friend baca komen gaib yang enggak. Kalian harus lihat nanti ada. Bye bye. Bridging aku hari ini seperti itu. Oke. Okay. Bye bye. Bye friend. Bye bye. Aku mau bikin good night all abis ini. Good night all friend. Bye bye.